Oke teman-teman, ini setelah kita silikon ya, sudah menjadi rapat sekali ya. Nah, begitu depannya ini yang melengkung ini juga sudah rapat. Kita pindah yang di belakang. Oke ya teman-teman ya. Nah, itu penampilannya kalau dari samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah dan barokah buat kita semuanya. Ya, ketemu lagi bersama Kang Yadi di 3R Channel. Ya, pada hari ini tepatnya hari Jumat di 4 Maret 2022. Alhamdulillah teman-teman semuanya ya, saya doakan semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada senantiasa sehat, ceria dan bahagia, berkah barokah dunia dan akhirat, amin. Dan pada kali ini kami akan unboxing ya, unboxing opo ya cara anu bedah-bedah barang silake nek tuku iki lah ya. Kebetulan saya beli ini apa namanya ya, roof rail ya. Wis pokoke yang ini iki, dan nanti saya akan pasang di mobil, di mobil Xenia tahun 2010. Kebetulan di mobilnya nggak ada ya. Tuh kalau kita lihat bumbungnya nggak ada roof railnya ini. Jadi nanti kayaknya apa cah cilik kayak nemburi kok melok-melok. Oke, jeda dulu Neno. Halo guys. Nah, oke teman-teman ya. Jadi nanti kita akan unboxing, kita akan bedah, bedel, buka ini roof rail ini ya. Roof rail apa roof rail tau nih ini jenenge. Yes, pokoknya nanti kita bedah aja dulu lah ya. Dan saya kebetulan saya beli ini di mana kemarin itu di Lazada ya, dengan harga yang sangat-sangat murah karena ya pas duwe-duwe neran duwe ya larang. 191 ya, 191 saya beli, udah siap ongkir ya, dan kebetulan ongkirnya itu sangat murah di Lazada pada saat kami order kemarin. Dan di tempat lain kayaknya beda harganya, makanya saya milih Lazada pada saat itu saya membeli roof rail ini ya. Dan juga bersamaan saya beli body kitnya sini ya, mubeng ya, keliling saya belikan body kit. Untuk video berikutnya nanti kita akan videokan cara pemasangannya body kit. Tapi pada hari ini tanggal 4 Maret 2022, kita akan bedah ini dulu ya teman-teman ya. Kita unboxing ini dulu karo bahasa Jawanya. Oke, siap nih PMSC. Siap nih kopi, tapi kopinya belum ada teman-teman ya. Enggak apa-apa sambil melaku nanti dibuatin sama tuan rumahnya. Kita buka dulu ini. Penampakannya ya, ini sangat berat sekali nih ya. Lumayan dengan harga 191 Rp100 lumayan lah ya. Alhamdulillah tidak ada yang melecet-melecet ataupun calat-calat, cuma sedikit ini ada cemet CID ini ya, kelihatan ya teman-teman ya. Tapi wajar lah, nggak apa-apa nih, banyak di pinggir ini.
dan apa aja teman-teman ya kita dapatkan. Wah ini berat lumayan ini ya, tapak kuda ya, ini ya ada ini ya dalamnya. Nanti kita akan masukkan ini tapaknya, ini kita masukkan begini ya teman-teman. Dan di sini ada murnya. Nah ini mur, nah, kita buka murnya ini, skrupnya ini kita buka, kita masukkan sini, kita skrupkan begitu, baru kita pasang lagi ya. Jadi untuk cara pemasangannya teman-teman, langsung aja kita masuk ke, sebelum kita buat pemasangan kita pasang apa bisikil jaran ini ya, tapak kudanya ini dulu ya. Nah ini kita buka dulu murnya. Nah biasanya karena teman-teman baru beli ini sudah dipasangkan sekali ini, biasanya karena atapnya mobil Avanza ataupun Xenia itu tadi muntuk ataupun piye ya ngarane ya, rodok bunder ngono. Ya nanti kita pasang aja nantilah hasilnya bagaimana ya. Yang sekarang kita buka aja dulu, setelah itu kita pasangkan ininya. Nah ini akhirnya ini kita buka murnya. Pinter ini murnya ini dimasukkan ke sini agar tidak hilang, ini maksudnya ini ya. Masukkan ini biar enak nih, dulukan aja ini biar masuk. Iyalah ini dikecilkan, so nanti kalau ada teleknya kayak gini dipotong aja pakai cutter. Nah ya toh, nah ini dipotong aja pakai cutter. Masuk Sri. Oh masuk ya. Nah kita gejolokan lagi, luk 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 luk. Nah ya namanya karet toh ya. Oke udah teman-teman ya, skrupnya ini nanti kita pasang. Sekarang kita coba aja dulu, cek kita dulu. Nah ini jadi teman-teman kalau kita pasang ya seperti ini. Ini dia lubang nih, satu jari ini lubangnya nih. Nah, dan ini juga sama. Ini di belakangnya juga satu jari. Nah, nih. Satu jari ya, teman-teman ya. Artinya apa? Karena lantainya ini dia menggelendung sini. Nah, jadi ini enggak kelihatan ini ya, teman-teman ya. Jadi ini kalau kita tekan kayak gini juga kurang magic kalau kita lihat pandang dari sini, teman-teman. Nah, ini kayaknya kurang menarik ini kalau kita lihat dari jauh ini. Nah, ya kan? Kurang menarik ini kalau kita lihat dari samping ini. Artinya kurang menggelundung. Oke, jadi kita akali dulu teman-teman ya. Kita akali. Kita bending dulu. Nah, ini aja kita bending di sini aja lah ya. Jadi piye supaya dia nanti enggak bobong nak terus lagi. Nah, kita bending. Nah ini kita rancang. Nah ini kita alas kerdus. Terus nanti teman-teman bisa cari celupitan opo wae lah ya, yang paling penting bisa untuk kita beli. Pelan-pelan sedikit aja. Oke.
dulu. Intinya dikasih laksban ini teman-teman, ya kan, nanti ini kita potong, jadi nanti di saat kita silikon pinggirnya itu gak jelebret kena ininya gitu, kita potong aja ini. Thank you.
siap ya, sekarang giliran pengeliman ini. Kita kasih solid tip ini agar silikonnya itu enggak mengena pada bodi mobilnya karena ini lentur ya. Oke teman-teman semuanya ya, jadi demi untuk menjaga keselamatan karena ini sifatnya di luar, kadang-kadang di saat kita di tol ataupun di mana saat kita lagi kenceng naik mobil tiba-tiba ucul pula ini membahayakan yang lain. Jadi demi untuk keselamatannya kita kasih aja sekrup ya, sekrup yang masuknya kira-kira sedikit aja lah, jangan sampai tembus nanti ke sopir nanti ya. Ya jadi kita kasih sekrup ini mur. Seperti ini lantainya dan juga sampingnya ini, baru nanti kita kasih lip ataupun lem silikon. Teman-teman bisa beli silikon seperti ini nanti ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini harganya murah aja, kemarin saya beli yang agak bagus sedikit bagus sedikit ya kan, cuma sekitar 37 gitu ya. Tapi teman-teman kalau mobilnya warna hitam, ininya hitam juga ya teman-teman ya, ini pastikan beli warna silikonnya juga hitam. Kita timbak keliling gini terus agar dia bisa masuk ke celah-celahnya. Nah, sini juga teman-teman ya. Oke teman-teman, ini setelah kita silikon ya sudah menjadi rapat sekali ya. Nah, begitu depannya ini yang melengkung ini juga sudah rapat. Nah, kita pindah yang di belakang. Wah, ini yang di belakang juga sudah rapat ya teman-teman. Dalamnya, nah itu samping itu udah keren udah. Oke ya teman-teman ya, kita lihat dari belakang juga ya.
Ya, oke teman-teman ya. Mungkin itu aja sedikit sharing, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi informasi buat teman-teman sahabat 3R Channel ya. Dari Kang Yadi, mudah-mudahan yang sedikit ini apapun bisa bermanfaat buat kita semuanya ya. Sekali lagi jangan lupa ya, lebih baik komen daripada diem-diem baik. Ya, yang baik datangnya daripada Allah, yang kurang datangnya daripada saya sendiri. Untuk itu teman-teman sahabat 3R Channel, dari Kang Yadi saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sukses buat teman-teman semuanya di sana.